Fun. Apa? Ini gue udah mirip Afgan belum? Mirip Afgan, emang lu penyanyi gue kali itu mah. Miripan gua. Ini kacamata gue. Gue. Pada berantem kita nyanyi aja yuk. Nah, di sini tuh ada Wannabe House. Jadi ada kafe, ada restorannya, ada tempat buat ngerekam suara juga. Jadi masa sih? Iya, bisa kayak Afgan ter. Yaudah yuk nyanyi. Yuk. Ingin merasakan sensasi jadi penyanyi? Wannabe Resto & Cafe ini bisa Anda kunjungi. Daya tarik utama tempat ini adalah Instant Recording Studio, di mana siapapun bisa merekam suaranya selayaknya penyanyi profesional. Tentunya di sini one stop entertaining. Bisa nyanyi, bisa makan, bisa rekaman Instant Recording. Jadi semua ada di sini. Sesudah Instant Recording, kita bisa nyanyi live di bawah sambil makan. Gitu loh konsepnya. Di kafe ini, pengunjung juga bisa menikmati live music dan ikut bernyanyi loh. Gimana, Van? Mirip kan? Afgan, Afwan. Mirip dah, biar cepet. Iya, mirip kacamatanya kan ya? Iya, mirip banget, mirip. Dan nyanyi. Yuk, nyanyi. Sebelum mencoba rekaman, pilih dulu lagunya ya. Jangan khawatir, ada operator yang akan mendampingi dan memproses rekaman kita. Cahaya kasihmu menuntunku kembali dalam dekap tanganmu. Terima kasih cinta untuk segala. Kesempatan itu takkan terulang lagi. Semua ya pales gue. Gagal. Daripada dengar suara saya, dengerin suara sang juru kamera aja ya. Tuh dengerin suaranya, bagus banget. Aku rela berpisah demi untuk dirimu. Semoga tercapai segala keinginanmu. Oke, cukup. Kalau aku sih ngeliat kamu kayaknya bisalah. Aku sih yes. Bisa apaan? Bisa nyanyi maksudnya. Terus dapat apa gua? Kamu dapat ini deh. Dapat apa? Golden tiket. Ya salah ini. Ma. Aku ke Jakarta mah dapat golden ticket mah. Ini Jakarta, Boy. Hah? Jakarta ini. Ini Jakarta ya? Oh iya, Jakarta. Yaudah, pergi sana. Dadah. Kalau proses rekaman sudah selesai, kita akan diberikan album berupa CD dari hasil rekaman tadi. Yes. Sudah jadi rekamannya, album solo perdana. Oh iya, kan ada suara lo juga, Pan, di sini, Pan. Ya udahlah, album duet. Kita udah rekaman, sekarang waktunya kita makan di bawah. Yuk. Puas rekaman, waktunya mencicipi hidangan yang ada di sini. Resto dan kafe bernuansa rumah ini menyajikan beragam hidangan Indonesia dan Eropa dengan rasa yang... Nah, ini sop, bukan sop, tongseng, iga sapi. Wih, tuh, lihat tuh. Kuahnya, dagingnya. Kita coba. Parah. Dagingnya empuk banget. Bumbunya juga. Karinya kerasa banget ya. Dan gak terlalu masas dan berminyak gitu rasanya. Enak banget tongsengnya. Luar biasa. Sekarang kita coba menu yang kedua, yaitu nasi ulam Bali dengan ikan nila merah plus sambal dabu-dabu. Wow, isinya cabai semua. Ini Bali banget ini ya. Wow. Kita coba ikannya. Ini kita tambah nasi ini. Cess. Oke, parah.
Jadi, sumpah, ikan nilainya enak banget. Sambal dabu-dabunya tuh gak cuma pedes, tapi ada rasa asin-asin dan gurih dari bawang merahnya gitu. Ikannya juga dibakarnya pas, jadi enak banget. Nah, terakhir. Ini stik lidah sapi. Siapa yang suka lidah? Saya. Kita cobain ya. Oke. Okay. Nah, ini parah banget. Parah banget, ini juara banget nomor satu. Lidahnya gurih, empuk. Bumbu sticknya tuh manis-manis, gurih gitu loh. Ada bawang-bawangnya juga. Aduh, ini enak banget, parah. Kita tutup dengan es cendol. Luar biasa. Jadi, kalau mau rekaman kayak artis penyanyi gitu, makan yang enak-enak, di sini tempatnya. Dari Jakarta, Bremen Raya, Fani Maulana, Metro TV. Lagi, Fan.